Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah pendidikan jasmani dan juga kesehatan tingkatan 4. Oke, tajuk hari ini adalah ujian sega. Tapi hari ini kita bukan nak buat ujian sega, kita nak buat intervensi daripada keputusan ujian sega. Apakah program latihan kecergasan yang bersesuaian yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar di rumah? Oke. Okey, seperti mana yang kita tahu, setiap bulan ataupun bulan Mac dan bulan Ogos, ujian SEGA akan diadakan di sekolah-sekolah lah kepada pelajar-pelajar yang berumur bawah 18 tahun, eh, 2 kali setahun lah. Tetapi disebabkan kita sedang menghadapi pandemik ini, so ujian SEGA di sekolah kita tidak dapat lakukan. Ini kita dapat buat lah dekat-dekat sekolah, eh. So, kita cuba-cuba tengok kepada BMI, pelajar-pelajar, apa semua. So, kalau dia dapat keputusan yang berat badan macam ni lah. Berat badan berlebihan ke, berat badan unggul ke. Jadi, so ada program-program intervensi yang perlu dilakukan. Program kecergasan yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk mendapatkan semula dia punya kecergasan. Okey, kalau dia dapat berat badan normal, kecergasan tinggi, cergas, tak ada masalah. Teruskan saja dengan aktiviti-aktiviti yang pernah dilakukan. Tapi kalau pelajar tersebut menghadapi masalah berat badan ataupun tidak cergas, so kita perlu ada program intervensinya. Okey. Okey, ini adalah plannya, plan kecergasan berdasarkan ujian SEGA lah. Okey, program ini dirangka setelah ujian SEGA dilakukan terhadap seorang murid tingkatan 4. Dapatan ujian MASH tersebut mendapati bahawa dia lemah dari segi kapasiti aerobik. Program latihan dia di berikut dibuat bagi meningkatkan tahap kapasiti aerobik murid tersebut. Ha, ini yang kita nak buat. Nah, bila ujian SEGA tu dibuat, dia dapati yang kapasiti aerobik dia, dia tidak boleh ni. Ha. Maksudnya dia tidak mencapai tahap yang memuaskan, ha, tahap yang baik lah bagi kapasiti aerobik. Eh. So, dia kena buat satu pelan kecergasan. Eh. Jadi, pelan kecergasannya adalah seperti ini. Frekuensinya 6 hari seminggu. So, mungkin sehari rehat aktif. 6 hari kena buat kecergasan. Eh. Intensiti 65 hingga 74. Masa 3 bulan yang perlu dibuat. Okay, eh. Sampai bulan 8. Eh. Kita nak tengok. Eh. So, jenis senamannya. Long slow distance. Tengok. Eh. Kita nak larian. Buat larian yang jauh tapi perlahan dia punya. Kita punya ni lah, lariannya. Fart leg terkawal, kita buat latihan fart leg, lompat tali ataupun berjalan pantas. Eh. Cara pelaksanaannya, lakukan regangan aktif atau aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu. Mulakan latihan, lakukan aktiviti menyejukkan badan. Selepas itulah, so, kita tengok jadual kita. Katakan hari Senin. Kan? So, hari Senin apa kita perlu buat? Katakan fart leg, 4 set, 30 minit. Berjalan pantas, 100 meter. Jogging 300 meter, striding 50 meter dan lari pecut 50 meter. Ini fat leg. Okey, hari Selasa pula buat lompat tali 10 minit. Eh. 60 hingga 70 pusingan seminit. Pusing tali tu lah. Eh. 3 set. Okey, 3 set 30 minit. Rehat seminit setiap ulangan. Okey, kalau Rabu pula kita buat fat leg. So, buat leg berjalan pantas, jogging, striding ni. Khamis berjalan pantas 5 kilo 5 kilometer tu kan. Okey, Jumaat lompat tali. 10 minit. Balik pada macam tadilah. Okey, 3 set 60-70 kali pusingan, putar rehat 1 minit setiap ni, ha. Sabtu long slow distance 2.4 kilometer 20 minit. Okey, Ahad rehat aktif. Rehat ni masih lagi bermain, eh. Kita main-mainlah apa-apa yang selain daripada apa yang kita buat tu, eh. Itu adalah contoh bagi pelan kecergasan apabila kita dapat keputusan ujian SEGA. Okey, so pelajar-pelajar perlu tahu. Kalau dia kecergasan tinggi, teruskan dengan apa benda aktiviti yang dilakukan hingga mendapat kecergasan tinggi tu, diteruskan. Tapi bagi yang tidak cergas, kurang cergas tu, kita kena buat pelan intervensi itulah. Okey, itu saja daripada saya untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.